Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ki Jodrono Channel. Pemirsa, di awal tahun 2023 ini, pasar otomotif Indonesia kembali diramaikan dengan munculnya berbagai macam model kendaraan terbaru, termasuk Toyota, Kijang, Innova, Zenik 2023. Mantap! Toyota Zenik merupakan Toyota Kijang generasi ketiga. Toyota Zenik diproduksi dalam beberapa tipe, mulai dari tipe G, tipe V, tipe Q sebagai tipe tertinggi. Dengan harga mulai 400 jutaan hingga 600 jutaan rupiah. Tentu masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Yang jelas semuanya bermesin bensin dan tidak ada yang bermesin diesel. Untuk yang tipe V, sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang terbarukan sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Seperti kamera 360 derajat, safety control, dan panel-panel canggih lainnya. Hanya dalam tipe ini belum dilengkapi dengan sunroof, dengan harga kisaran 540 jutaan. Sedangkan untuk tipe Q atau tipe yang tertinggi, selain fitur-fitur canggih yang disematkan, masih ditambah dengan panoramic sunroof. Mantap! Dengan harga kisaran 600 jutaan rupiah. Toyota sebagai merek mobil yang sudah sangat terkenal khususnya di Indonesia dan menjadi langganan masyarakat Indonesia, juga berusaha memenuhi harapan konsumen dengan semakin memanjakan dengan fitur-fitur canggih dan juga interior yang sangat mewah dan nyaman. Selain itu, dengan disematkannya mesin hibrid, maka konsumsi bahan bakar menjadi jauh lebih irit. Mana menurut informasi, konsumsi bahan bakar kisaran 21 sampai 25 km per liter. Mantap! Cuma harapan konsumen tentunya agar harganya bisa ditinjau dan lebih bisa dijangkau oleh konsumen Indonesia. Mengingat persaingan di luar juga sangat luar biasa. Oke, terima kasih bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.